Yeah. Juga kita tahu DJ yang hebat di Indonesia. Yeah. You know, he plays at a lot of cool venues. Jadi saat aku belajar bahasa DJ ini, sebenarnya genre musik yang diajarkan kepada aku adalah sesuatu yang namanya tech house. Yaitu tipe musik yang menurut aku sih lebih ke arah chill ya, nggak terlalu upbeat, nggak terlalu sangar gitu. Tapi aku aslinya pengen dengerin trap, pengen yang bassnya tuh benar-benar bikin kuping pecah. Ini lagi-lagi challenge-nya saat les DJ ini gimana mendapatkan aura Nicole yang lebih laid back, yang mainnya lebih tenang, yang nggak mau loncat-loncat kalau mendengar beat yang asik. It was very exciting. Dan lama-lama aku rasa aku dan Susan berperan sebagai Lydia, teman baik aku atau best friend aku di Daniel Nicola ini. Kita seiring berjalannya waktu, aku rasa kelihatan lebih realistik bahwa kita memang suka DJ dan memang bisa. Udah punya skill awal ya. Iya, skillnya udah ada. Kalau mau lihat apakah aku beneran bisa atau enggak, nonton Daniel Nicola. Mungkin aku hanya ngerasa bisa aja, ternyata enggak. I don't know. You guys can be okay, sure. Okay. So the one who really DJ in this series is you. Yeah. Okay. Jadi bukan pakai stand woman ya? Enggak. Okay. Aku yang benar-benar ke DJ. Alright. Okay. Yeah. Okay. Nah, Jerome, sebagai kantor dana sendiri, kalau melihat seorang Nicole itu, tadi kan cinta cerita tuh udah kayak benar-benar mendalami karakternya kan. Apa hal tertentu yang membuat seorang Daniel benar-benar jatuh cinta pada seorang Nicole? Kalau lihat mata. Oke, kita lihat. Silakan lihat ya. Kalau gitu. One less lonely girl. Kalau si cinta belajar jadi DJ di series ini. Kalau aku belajar dan sempat ngerasain di orang kaya itu gimana? Oh, ngerasain jadi sultan. Ya, dulu lebih sekilas set. Makasih untuk orang kaya ya. Tapi enggak, dari awal aku pertama kali ketemu cinta ya. Jerome ketemu cinta, bukan Daniel ketemu Nicole. Itu memang jangan nunduk dong, lihat orang aja ngomongnya dong. Kok nunduk sih? Itu memang langsung ada apa namanya muda nih. Oh muda. Connect sama orang. Okay. Gak perlu ada extra effort karena kita mungkin ya di umur yang sama. Terus menyukai hal-hal yang sama. Dan dengan adanya landasan-landasan ini semua, jadi sebagai Daniel ketika ketemu Nicole itu ada jadi lebih mudah. Oke. Plus lagi ketika cinta membawakan dirinya sebagai Nicole, aku panggilnya Nicole. Itu udah benar-benar sangat emang amat gampang disukai. Oke. Sama kayak orang aslinya. Oke, baiklah. Tepuk tangan dong buat komplimen dari Jerome kepada cinta pada siang hari ini. Kalau secara karakter dari Daniel dan juga Nicole itu ada nggak yang tanpa bermaksud untuk membocorkan cerita juga, tantangan paling besar dalam hubungan mereka itu apa? Kalau dari kacamatanya seorang Daniel, Jerome, sebagai Daniel? Sebenarnya sangat mudah untuk dijawab. Oh, tapi karena takut spoiler aku jadi susah jawab. Ya udah, kalau gitu maksudnya jawab sekarang tugasnya adalah melihat matanya Jihan. Hah? Ya lihat Jihan sekarang. Karena udah tadi lihat matanya cinta tuh. Kayaknya okay, yang selalu cinta, kemudian Nicole kayaknya lebih mudah bisa dapat chemistry-nya, orangnya lebih kooperatif mungkin. Tapi kalau ketemu Jihan Almira kan katanya apa? Miranda ya? Miranda tegas kan? Tegas. Kamu udah sana jadi power atau gimana? Tegas banget. Mungkin cita-cita terselubungnya itu kali ya. Oh mungkin ya. Nah kalau membangun chemistry dengan karakter Miranda gimana? Jerome? Kebetulan. Apalagi kebetulan apa? Jihan, ya. Aku udah kenal sebelumnya. Oh iya. Kenal aja. Takut kali. Makanya ini ada alasan yang kami dulu kan ada jauh. Oh iya benar. Takut hilang ya. Nah tapi kalau memang Jihan juga orang yang sangat aktor yang sangat baik ya. Dan juga untuk bekerja dengan dia itu dari dulu selalu enak, selalu mudah. Jadi kita masuk ke karakter apapun pasti kalau melihat Jihan sama kayak cinta itu langsung pek, wah keren. Jadi
Approach-nya gampang. Oke. Okay. Kalau sekarang saya balik ke Arya Pasco dan juga Jian Almira juga. Kalian berdua kan sudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.